Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ustaz Abdul Samad yang kami muliakan, rekan-rekan sekalian, saya mendapat telepon dari Profesor Alidin Goto, katanya Ustaz Samad di Aceh. Alhamdulillah ketemu malam ini. Alhamdulillah. Saya disampaikan tadi peran ulama dayah dalam mengawal agama dalam masyarakat. Saya pikir itu nggak usah dibicarakan, nggak usah didiskusikan. Yang memang itu adanya. Mengawal agama itu ya ulama. Kemudian ulama itu berasal dari dayah umumnya. Utama di Aceh. Ulama agama masyarakatnya ya Islam. Itu nggak ada khilafnya itu. Seperti sebagai organisasi tarbiyah, dakwah, dan sosial yang disingkat dengan Tribakti, itu fokusnya pada pendidikan, pada dakwah, pada amal sosial. Sehingga kami pada tanggal 2 Mei tahun 2012 mendatangkan almarhum Profesor Dr. Wahbah Aduhaili ke Aceh dalam rangka penguatan agama dan mobil khusus penguatan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam sudah kita deklarasikan, sudah dikanunkan, penjabarannya, pelaksanaannya di lapangan, metodologinya bagaimana? Apakah ada suatu kasus kita harus bikin perda atau harus bikin kanun? Ada masalah ini bikin kanun, masalah ini kanun, tidak. Islam ini kafah, sempurna. Jadi metodologinya inilah yang dicita-citakan, yang dilaksanakan, yang diinginkan oleh almarhum Wahbah, sehingga beliau berikrar, apabila Faisal kamu melaksanakan kegiatan ini tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, saya jadi prajurit yang paling depan. Tapi almarhum sekarang, beliau sekarang sudah almarhum. Saya ingin ajak teman-teman di sini, kita bersatu melanjutkan itu. Bagaimana metodologi pelaksanaan syariat Islam di Aceh? Dalam rangka apa? Mengawal kebersihan akidah ini. Kebersihan penganut agama ini. Urusan masalah kita bersatu, atau bagaimana kita menyampaikan visi, putuh dengan mufakat, kuat dengan mesraya, menyeka mufakat, lampau jerak segala. Selesai. Menyeka putuh, putuh dengan mufakat, kuat dengan mesraya. Menyeka mufakat, lampau jerak dan segala. Kan mandum engket je ateng, kan mandum urung galak ke belanja. Kan mandum nunggu. Maka oleh karena itu, para moderator, pimpinan, rekan-rekan sekalian, musyawarah, mufakat itu adalah yang paling utama. Mandu semuanya selesai apabila kita musyawarah. Nasrul minallah patung karib. Wallahu li taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.